Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakalan try on Shopee haul guys. Jadi aku beli baju, ini baju kondangan gitu. Cuman harganya tuh murah banget, 190-an gitu, gak nyampe 200 ribu. Semoga itu worth it ya, soalnya harganya lumayan ya guys ya. Dibanding baju-baju kondangan yang lain tuh banyak banget yang murah juga, yang ada yang 75, 85. Soalnya yang di bawah 100 tuh banyak banget. Cuman aku beli yang harga 190 berapa gitu. Dan kemarin sempet ngeliat ada yang jual 700 ribu juga. Cuman yang ini aku nemu harga yang lebih miring gitu dengan model baju yang sama gitu guys. Jadi langsung aja kita unboxing ya guys ya. Gak sabar nih, baru datang langsung kita unboxing aja. So, kita buka. Semoga aja hasilnya memuaskan karena harganya lumayan. Di situ warnanya banyak banget, tapi aku beli yang warna coklat karena aku punya kerudung coklat gitu, jadi biar matching. Ini dia guys. Wow, jadi aku beli dua. Yang satu buat temen aku, karena kita bakalan matching gitu, mau samaan gitu guys. Jadi aku ukuran yang M dan temen aku ukuran S. So, langsung kita buka aja. Wow, gede juga ya. Ini tuh modelnya kayak ada gelembungnya gitu di lengan. Wow, lumayan guys. Wow, ini bahannya adem banget, jatuh. Dan aku tuh pas mau beli ini udah was-was gitu ya guys, bakalan bagus apa enggak gitu. Wow, ternyata begini guys. Jadi aku bakalan try on nanti. Jadi ini ada mutiara-mutiaranya gitu di sini. Terus di tangannya tuh kayak apa ya? Ada belenduk itu apa sih? Sedikit balon gitu ya. Jadi tangannya tuh gede. Oh my god, lumayan ya. Ini bagus kok. Ini bahannya jatuh banget, bagus. So, langsung aja kita try on. Tunggu ya. Taram, jadi kayak gini guys hasilnya. Nggak kelihatan ya, jauh ya. Cuman ini aku agak kepanjangan sedikit, tapi it's okay lah. Ini aku udah pakai heels, udah kayak udah pakai 5 cm gitu, tapi aku masih kepanjangan. Sebenarnya ini bagus. Ini bagus banget, jatuh banget, pas banget ke badan. Cuman emang modelnya agak gelembung-gelembung gini. Tuh. Bagus sih, ke badan tuh kayak bentuk gitu. Tuh, pretty-nya. So, jadi seperti ini di aku. So, semoga aja ini bisa buat referensi kalian ya. Jadi mungkin aku harus ambil yang ukuran S kali ya. Jadi nggak kepanjangan banget, ini panjang banget guys. Oh my god, bagus sekali. Tapi ini aku suka bahannya, jatuh banget. Oh my god, ini bagus banget sumpah. Ini bagus, cuman agak sedikit kepanjangan. Jadi aku kalau mau itu tuh ribet gitu, kalau mau jalan juga dombrong berdombrong gitu. Okay guys, jadi itu aja reviewnya guys. Aku bingung. Mungkin nanti aku bakalan try on pakai hijab kali ya, biar rasanya kekondangan banget gitu. So, itu aja. Thank you so much for watching and see you next video. Bye.
jadi kayak gini guys, sampai hidup jadi cantik kan.